maju mundur. Nah, keren banget kan teman. Nah, lalu untuk beloknya maju, nah itu, nah itu, nah, untuk ke kanan. Hai, jumpa lagi teman dengan saya di channel Mama Linda Cantik. Nah, kali ini teman kita akan mereview mobil remote ya, mobil remote control. Nah, ini mobilnya Batman teman. Nah, ini Batman dan ini mobilnya Batman, Batmobil. Nah, seperti ini teman. Woi, gagahnya. Ini nanti diisi dengan 3 biji baterai di mobilnya teman ya. Kalau di remote-nya ini 2 biji baterai. Nah, langsung saja teman ya, kita buka mobil remote control Batman-nya ini. Oh ya teman, sebelum dibuka kita ukur dulu ya kedusnya mobil RC Batman ini. Untuk panjangnya ini 28 cm. Untuk lebarnya ini ada 15 cm. Dan untuk tingginya, nah kita ukur. Nah, terbalik teman, ini 10 cm. Nah, cukup besar nih teman. Wow, keren. Nah, kita keluarkan. Nah, kita keluarkan dulu nah ini teman. Nah, wow, seperti ini teman. Nah, sekarang kita lepaskan ya teman ya, ini ada pengikatnya. Kita lepas dulu. Nah, seperti ini teman, mobil Batman-nya. Nah, seperti ini teman ya. Nah, ini nanti tempat baterainya. Dan ini untuk remote controlnya teman. Wow. Ini untuk maju mundur. Dan ini untuk kanan kirinya teman. Nah, kita ukur dulu. Kita ukur dulu teman. Ini mobil Batman-nya ini ya. Untuk lebarnya ini 13 cm. Dan untuk panjangnya ini ada 22 cm teman. Dan untuk tingginya ini ada 5 cm. Nah, itu ukuran dari mobil Batman-nya. Untuk remote-nya ini kita ukur juga ya. Lebarnya 10 cm dan untuk panjang remote-nya ini ada 28 cm teman. 27 cm teman. Nah, itu ukuran dari remote-nya dan mobil Batman-nya teman. Nah, kita pasangi baterai ya teman ya. Di sini kita buka dengan open dulu. Nah, ini 3 biji baterai A2.
untuk rambutnya. Nah, ini 2 biji baterai teman-teman, 2. Nah, siap untuk dipakai ini teman. Kita mulai gunakan ya. Kita kemudikan mobil remote control Batman. Nah, ayo kita mulai coba teman ya. Kita maju. Nah, itu mobilnya maju. Lalu mundur. Nah, maju mundur. Nah, keren banget kan teman. Nah, lalu untuk beloknya maju. Nah, itu. Nah, itu. Nah, untuk ke kanan. Nah, maju mundurnya. Oke, keren banget nih teman. Mobil Batman. Dan ini ada variasi untuk senjatanya teman. Senjata tembak bisa digerak-gerakkan teman. Nah, oke teman, sekian dulu review kita kali ini ya, tentang mobil remote control Batman ini. Sampai jumpa lagi teman dengan saya di review berikutnya, tetap di channel Mama Linda Cantik. Bye bye.